Nah, Allah juga mengingatkan kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anak kita ini menjadikan kita lalai dari mengingat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil ardi wa rabbis samaa. خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أحسن الحسناء اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدٍ أفضل الفضلاء وعلى آله وصحبه السعداء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز الأتقياء اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا وطلابتنا وجماعاتنا من العلماء الفقهاء ولا تجعلنا وإياهم من الجهلاء السفهاء وجعلنا وإياهم من الأغنياء الكرماء ولا تجعلنا وإياهم من الفقراء الضعفاء. جماعة صلاة صبح رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa atau masih memberikan kita nikmat, nikmat yang besar, nikmat beragama, nikmat kesehatan, nikmat iman yang karena sebab keimananlah sehingga kita mampu melangkahkan kaki ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena kalau bukan karena iman, jamaah yang jauh enggak datang sholat subuh di sini. Nah, jadi itu semua adalah masalah yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita menyikapi masalah itu. Tetapi dengan rahmat Allah, jika kita melewati semua itu dengan niat karena ibadah, karena menikah itu adalah ibadah, maka insya Allah akan dicatatkan sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah juga mengingatkan kita,
La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anak kita ini menjadikan kita lalai dari mengingat Allah. Makanya ayat itu disunnahkan untuk baca di hari Jumat. Hari Jumat pada sholat Jumat itu disunnahkan untuk, pada ketika itu manusia banyak orang untuk memperdengarkan ayat itu di surah Al-Munafiqun. Jangan sampai harta dan anak-anak itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Bahkan kita jadikan mereka itu adalah ajang untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan antara takut kepada makhluk dan takut kepada Khaliq. Kalau takut kepada makhluk itu kita menjauh. Jadi dengan misalnya di jalan misalnya ada ular besar misalnya ya. Iya, ada ular piton di jalan itu. Ya, jenengan harus jauh, menjauh. Karena takut nanti piton dipagut sama piton. Gitu, piton itu secara bisa tidak terlalu kuat, tapi secara kekuatannya itu bisa melumpuhkan mangsa yang besar. Jadi kita menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, Sang Khalik itu, fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Jadi Allah suruh larilah kamu kepada Allah, bukan lari menjauh, tapi lari mendekat. Takut kepada Allah itu larinya mendekat. Gitu. Jadi jangan sampai nanti bilang, bisa takut sama Allah nanti saya karena saya tidak sholat nih. Malah dia tidak sholat. Takut kepada Allah, kalau saya tidak sholat nanti saya dihukum. Malah saya takut saya enggak. Nanti Allah marah saya nih. Saya takut ketemu Allah nih. Jadi saya enggak usah sholat. Takut kepada Allah malah lari dari Allah. Justru malah Allah malah tambah murka gitu ya. Jadi kalau takut kepada Allah, datang kepada Allah. Datang kepada Allah. Karena Allah Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baik, kajian kita tentang Kitab Tauhid, Syarh Kitab Tauhid Al-Mulakhas. Kemarin kita sudah membahas di pembahasan tentang Suratu Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, sekarang penulis membawakan ayat yang lain, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian tulisan jangan lihat wa qaulihi, tapi di sini tidak ada harokatnya. Jadi pada sebagian tulisan dikasih harokat kasrah wa qaulihi. Pada sebagian tidak ada harokat. Jadi kalau tidak ada harokat itu jenengan dipersilakan untuk membaca mau qaulihi atau qauluhu. Tapi jenengan harus tahu alasannya mengapa. Mengapa dibaca qaulihi, mengapa dibaca qauluhu. Ya. Jadi kalau dia baca wa qaulihi itu dia ada kalimat yang tersimpan, yakni wa ata bi qaulihi, dan saya membawa dengan kalam Allah, dengan firman Allah. Tapi kalau dibilang wa qauluhu berarti dia ada mubtada yang dibuang, kemudian ini yang ditampilkan hanyalah khabarnya wa qauluhu, wa hadza qauluhu, dan ini adalah firman Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Walaqad, dan sungguh. Walaqad ba'athna. Jadi saya syarahnya saya pakai baca syarah dari Syekh Saleh Fauzan. Kata beliau, ba'athna ay arsalna. Walaqad ba'athna ay walaqad arsalna. Sungguh kami telah mengutus. Ba'atha yakni arsala, mengutus. Kami telah mengutus. Fi kulli ummatin rasulan, di setiap umat.
ummatin, kullu ummatin, apa yang dimaksud dengan kata kulli ummatin? Yaitu kulli ta'ifatin wa qarnin, yakni setiap kelompok, qarnin generasi, wajilin dan juga generasi. Jadi kata yang sinonim diberikan minan nas, dari manusia. Jadi ummatin yang dimaksudlah ta'ifah, sekelompok manusia, wa qarnin dan juga generasi, wajilin dan juga generasi, keturunan-keturunan manusia. Jadi setiap kelompok, setiap generasi itu Allah mengutus diantaranya seorang rasul, seorang rasul. Apa yang diperintahkan atau isi dari risalah para rasul yang diutus oleh Allah diantara manusia itu? Ani'budullaha. An-nya itu an-tafsir, untuk menjelaskan bahwasanya isi dari wahyu yang diberikan oleh Allah kepada rasul itu adalah apa? U'budullah, agar menyuruh manusia untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Pada mulanya manusia itu taat semua, tidak ada yang menyimpang, enggak ada. Makanya kata Allah, kanan nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu umat yang satu, yakni ala tauhid, di atas tauhid yang benar. Semuanya beribadah kepada Allah. Tidak ada yang menyembah siapa namanya Yahud, wa Ya'uq, wa Nasra yang di zaman Nabi Nuh itu tidak ada. Jadi awal kesyirikan menyembah manusia itu di masa Nabi Nuh. Karena generasi Nabi Adam itu masih taat mereka. Karena Nabi Adam masih menerima langsung wahyu dari Allah, masih dekat, beliau masih mengawasi, masih aman. Ani'budullaha wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Rasulan, ar-rasul, siapa yang dimaksud dengan ar-rasul? Man uhiya ilaihi bisyar'in. Siapa yang diberikan wahyu dengan perintah syariat, diberikan wahyu kepadanya dengan sebuah syariat, aturan-aturan agama. Jadi itu yang disebut sebagai rasul. Wa umira bitablighi, dan dia juga diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Lalu kemudian muncul pertanyaan, apakah rasul dan nabi itu sama? Karena sebagian kita menyebut ada rasul, ada nabi. Apa yang membedakan? Apakah keduanya sama? Ataukah ada level yang berbeda? Nah, ulama kita menyebut bahwasanya rasul itu lebih tinggi dibandingkan nabi. Jadi sebagian mendefinisikan itu, rasul itu diberikan wahyu, diberikan syariat, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu kepada umatnya. Itu rasul. Tetapi kalau nabi itu, dia menerima wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah itu kepada umat. Sebagian juga menyebutkan, dia diperintahkan tetapi dia tidak membawa syariat yang baru. Nabi, tapi kalau rasul membawa syariat yang baru. Jadi kalau ada rasul yang datang lagi, itu dia menghapus risalah yang sebelumnya. Ada syariat yang baru, ada aturan-aturan yang baru. Jadi semua definisi itu mendekati kebenaran. Ada rasul-rasul yang disebut sebagai rasul ulul azmi, yang memiliki keutamaan. Misalnya siapa? Nabi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ada lima nabi yang disebut sebagai rasul ulul azmi, yang memiliki keutamaan. Ada berapa jumlah nabi dan rasul yang diutus? Ada nabinya itu berjumlah
124.000 nabi. 124.000 nabi. Dan rasul berjumlah 312. 312 rasul. Makanya kata Allah itu ada yang minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian rasul itu ada, nabi itu ada yang kami ceritakan kepada Muhammad dan ada yang tidak kami ceritakan. Jadi kalau tidak diceritakan berarti tidak, kita tidak tahu. Nah, tapi nabi menyebut dalam hadis Imam At-Tirmizi jumlah nabi 124.000 nabi. Dan jumlah rasul 312 rasul. U'budullah, apa yang dimaksud dengan kata U'budullah, beribadahlah kepada Allah, yaitu afriduhu bil ibadah. Esakanlah Allah itu dengan ibadah. Jadi dalam beribadah kepada Allah yang diminta adalah esakanlah dia. Esakanlah dia. Jangan sampai ada sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan sampai kita menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. At-taghut, apa yang dimaksud dengan at-taghut? Adalah lafaz wajtanibu dulu. Wajtanibu, apa yang dimaksud ijtanibu? Yakni utruku, tinggalkan. Tinggalkanlah. Tinggalkanlah, jauhilah. Wafariku, dan jauhilah. Tinggalkan dan jauhi. Jangan sampai mendekat kepada selain Allah. At-taghut, apa yang dimaksud dengan kata taghut? Mushtaqun minat tughyan, diambil dari kata tughyan, togo, togo ya togo, tughyanan, togo ya togo, tughyanan. Idhhab ila fir'auna innahu togo, togo ya togo, sesungguhnya dia itu melampaui batas. Wa huwa mujawazatul haddi, melewati batasan. Wa kullu ma 'ubida min dunillah wa huwa raghdin bil ibadah wa huwa taghut. Semua sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk diibadahi, maka dia disebut sebagai taghut. Makanya Firaun disebut sebagai taghut karena Firaun itu adalah makhluk. Semua makhluk yang dijadikan sembahan selain Allah disebut taghut karena dia melewati batasannya. Makhluk mau jadi khaliq, menjadi ma'buda, itu melewati batasan, makanya disebut taghut. Ada ayat yang semisal dengan ayat ini, yakni di dalam suratul anbiya, di dalam surah al-anbiya ayat 25. Dia Allah menyebutkan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad dan juga rasul-rasul sebelum engkau melainkan kami wahyukan kepada mereka itu. Apa yang diwahyukan? An i'budullah. Apa yang kami wahyukan, yakni apa tadi? La ilaha illa ana, tidak ada sembahan selain saya. Fa'buduni, maka sembahlah saya. Jadi memang Allah langsung sebut seperti itu gitu. Tidak ada sembahan selain saya. Jadi tidak dengan kata-kata yang apa namanya samar itu, tidak. Dengan kata-kata yang jelas. Jadi semua rasul yang diutus membawa misi yang sama. Jadi nanti kalau ada yang mengklaim ini misalnya Nabi Isa disebut sebagai nanti ini Nabi Isa juga sekarang sudah dia jadi Tuhan sekarang misalnya. Itu adalah pergeseran. Pergeseran yang terjadi di kalangan masyarakat gitu. Mengapa mulai menyinggung Nabi Isa? Ya memang Nabi Isa itu disebut dalam Al-Qur'an, jadi memang itu harus disinggung, harus disebut. Jadi jangan sampai nanti bilang wah
Yang sebut-sebut itu Nabi Isa nanti ada yang tidak suka. Ya memang begitu, tauhid itu seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang tauhid ya seperti itu. Ya karena Nabi Isa disebut dalam Al-Qur'an. Jadi kalau tidak mau disebut berarti Nabi Isa harus dihapus dari Al-Qur'an. Sedangkan Nabi Isa Allah telah menyebutkan karena memang terjadi penyimpangan sehingga Allah menyebutkan. Gitu. Nah, Allah menyebutkan bahwasanya bagaimana mungkin seorang nabi, seorang rasul yang diberikan kitab, diwahyukan untuk mentauhidkan Allah, lalu kemudian dia menyuruh manusia untuk menyembah kepada dia, menjadikan dia sebagai Tuhan, tandingan selain Allah, itu hal yang mustahil. Makanya Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 79, maka li basharin ay yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Mustahil bagi seorang manusia yang diberikan kenabian, diberikan hikmah dan juga diberikan kitab, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li, jadikan kamu itu sembah penyembah-penyembah saya min dunillah selain Allah. Itu hal yang mustahil kata Allah. Wala ya'murakum an ta'khudzul malaikata wan nabiyina arbaba, dan tidak mungkin juga dia menyuruh kalian itu menyembah malaikat, menyembah para nabi selain Allah. Itu tidak mungkin. Ya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun, apakah dia menyuruh kamu untuk menjadi kafir setelah kalian menjadi seorang muslim, setelah kalian beriman kepada Allah? Itu hal yang mustahil. Seperti itu. Adapun penyebutan nama itu adalah hanya perbedaan bahasa saja, perbedaan istilah dalam bahasa. Tapi sosoknya itu adalah sosok yang sama gitu. Dan dia ketika diminta untuk ChatGPT, kau bisa buat Al-Qur'an yang seperti Al-Qur'an, kata dia, saya tidak bisa. Karena bahasa Al-Qur'an itu bahasa yang rumit, bahasa yang levelnya tinggi, jadi tidak bisa ditiru. Ya, al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah, makna secara umum dari ayat yang disampaikan dalam penjelasan ini adalah anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa dia senantiasa mengirim di setiap kelompok, setiap generasi dari manusia ini seorang rasul. Itu bukti kasih sayang Allah kepada manusia sebagai jaminan untuk menjaga manusia agar dia tidak tersesat. Karena musuh utama manusia siapa? Syaitan, iblis. Karena dia sudah janji, saya akan menyesatkan keturunan Adam ini agar dia masuk bersama saya ke dalam neraka. Nah, Allah yang Maha Rahman ini memberikan garansi ketika Nabi Adam disuruh turun ke bumi. Dalam surah Thoha Allah menyebutkan tentang apa namanya garansi. Jadi kalau jenengan pergi ke dealer itu ada namanya garansi bagi dari dealer. Garansi ambil motor Vespa, ambil motor Vega R, ambil motor apa gitu. Ada garansi selama berapa tahun? 3 tahun. Jaminan. Itu jaminan. Jadi Allah memberikan jaminan juga ketika Adam diturunkan. Kata Allah, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Dan dengan boleh periksa dalam surah Thoha ayat 123. Mudah diingat 1 2 3. Thoha surah 16 ayat 1 2 3. Ya, Thoha surah 20, ya. Thoha surah 20 ayat 1 2 3. Maka ketika Nabi Adam diturunkan, kata Allah, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak tersesat. Kalau dia tidak tersesat berarti dia mendapatkan petunjuk. Fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak celaka. Jadi kalau dia di dunia tidak tersesat maka di akhirat dia tidak celaka. Sebaliknya kalau dia di dunia tersesat maka dia di akhirat celaka. Garansi diberikan, diutus para nabi, dan tidak hanya itu, tapi juga diturunkan kitab-kitab.
sebagai bimbingan kepada umat manusia agar mereka tidak tersesat oleh bujukan syaitan yang dia senantiasa mengajak manusia agar menjadi temannya di neraka nanti. Syaitan iblis itu merupakan penghuni neraka definitif di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu penghuni surga definitif ada, penghuni neraka definitif juga ada. Yang sudah disebutkan nama-namanya, yang mau masuk neraka sudah disebutkan langsung namanya. Yang akan dimasuk surga juga sudah disebutkan namanya, juga ada. Apa yang menjadi tugas para rasul itu? Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdah, tunggal Allah. Diesakan Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Wa lam yazal yursilur rusula ila an-nasi bidzalika mundu hadatha syirku fi bani Adam fi ahdi Nuh ila an qatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa Allah mengutus para rasul kepada manusia dengan tugas itu, tugas mengajak manusia kepada tauhid, kepada beribadah kepada Allah sejak terjadi kesyirikan pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jangan kamu tinggalkan penyembahan kepada wadd, suwa', yaghuth, uq wa nasra. Ya'uq wa nasra. Lima asnam, sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Dijelaskan itu bahwasanya mereka itu dahulunya orang-orang soleh, orang soleh yang senantiasa taat kepada Allah gitu. Jadi karena untuk mengenang mereka, mengobati rasa rindu, jadi generasinya itu mulai buat patung gitu, generasinya mulai buat patung. Wah, ini patung pendahulu kita nih, orang soleh. Pada generasi awal mereka menganggap tahu ini adalah patung saja gitu, tidak diapa-apain, hanya untuk mengenang saja gitu. Lahir generasi ke generasi, mulai setan bujuk, goda mereka. Akhirnya mereka mulai meminta-minta kepada patung itu gitu. Jadi makanya sebenarnya kita tidak boleh membuat patung-patung itu, karena takutnya seperti itu. Generasi kita masih paham itu patung kerbau, itu patung kuda. Ya, nanti generasi yang belakangan yang sudah tidak tahu mulai, wah ini sepertinya punya kekuatan ini. Setan mulai masuk gitu untuk menggoda manusia. Ujung-ujungnya disembah, minta sesuatu. Jangan lewat situ, nanti dia begini, nanti dia begitu, mendatangkan manfaat dan mudarat. Padahal sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan juga mudarat. Sampai kapan? Sampai ila khotama, ila an khotamahum bi Muhammad. Sampai Allah menutup risalah para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nanti ada yang mengklaim bahwasanya saya ini adalah nabi, saya ini nabi membawa wahyu yang baru, ada perintah kalian itu bebas sholat, yang lima waktu dikurangi menjadi dua waktu saja. Kalau kalian terlalu susah, ini saya bawa syariat baru ini, meringankan kamu. Tenang saja, kita masuk surga. Mulai menyesatkan manusia yang tidak beriman, bahwa dia mulai membuat tipu daya seperti seolah-olah dia punya mujizat. Saya bisa buat ini, saya bisa buat itu. Saya bisa bahasa binatang misalnya ya. Gitu. Ini dia dianugerahi ilmu Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa binatang ya. Ini nabi baru ini. Ini patut diikuti ini ya. Jadi itu adalah bentuk penyesatan-penyesatan kepada manusia. Allah telah menutup risalah para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa akan datang tetapi tidak membawa risalah yang baru. Bahkan Nabi Isa disebut sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan rasul yang baru.
Beliau nanti datang hanya bertugas untuk menyelesaikan misi terakhir, membantai salib, mematahkan salib, membantai babi dan membunuh Dajjal. Bukan membawa risalah yang baru. Bahkan beliau sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ketika diminta menjadi imam oleh Imam Mahdi, kata Nabi Isa, kalian lebih berhak menjadi pemimpin kalian, dan beliau sholat bersama mereka di dalam shofnya Imam Mahdi. Jadi beliau termasuk umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang untuk meluruskan keyakinan manusia yang menjadikan beliau sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Beliau akan meluruskan bahwasanya saya adalah Nabi dan Rasulullah, bukan sembahan selain Allah. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan kesesuaian ayat terhadap bab yang disampaikan, yakni anna da'wata ila tauhid wa nahya 'ani syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Bahwasanya dakwah untuk mengajak manusia kepada tauhid, kepada mengesakan Allah, wa nahyi 'ani syirki, dan melarang manusia dari kesyirikan, dari mempersekutukan Allah, ya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim, merupakan tugas pokok dari setiap nabi dan rasul yang diutus, dan juga tugas pengikutnya. Bukan tugas hanya nabi dan rasul itu, tetapi juga tugas pengikutnya. Sebab apa? Kalau pengikutnya mulai mengabaikan bahwasannya itu tugas tauhid itu adalah tugasnya Rasulullah saja, kita umatnya sudah selesai, enggak usah kita capek-capek mengajak manusia. Hei manusia, beribadalah kamu kepada Allah, tinggalkan sekutu-kutu, jangan menjadikan mereka sebagai sembahan. Tidak, itu tugas Nabi saja. Kita tidak usah capek-capek gitu, nanti malah kita baku ribut di belakang. Tidak ada seperti itu. Risalah Nabi ini diberikan kepada Nabi menjadi tanggung jawab bagi Nabi sendiri dan juga umatnya. Makanya kalau diperintahkan, hey Nabi, iqra, wahai Nabi, bacalah, itu perintah untuk Nabi, untuk juga umatnya. Kewajiban membaca Quran itu begitu. Jadi jangan sampai ada mengatakan tidak, membaca Quran itu wajib cukup Nabi saja. Ayatnya perintah untuk Nabi. Kalau begitu Al-Quran jangan diturunkan untuk kita, untuk Nabi aja. Jadi faedah dalam memahami Al-Quran itu, selama ayat Al-Quran itu tidak ada kekhususan hanya untuk Nabi, maka itu berlaku umum, baik Nabi, baik juga umatnya. Kalau ada qarinah, ada indikasi bahwa ayat itu khusus untuk untuk Nabi, baru disebut ini untuk Nabi saja, bukan untuk kita. Tapi kalau tidak ada, maka asalnya ayat itu turunnya wajib, kewajibannya, perintahnya untuk seluruh umat manusia, karena Al-Quran itu diturunkan bukan untuk Nabi Muhammad saja, melainkan rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk seluruh umat manusia, risalahnya juga begitu, menyapu seluruh umat manusia. Umatnya yang berkewajiban untuk melanjutkan risalah Nabi, karena wahyu yang diberikan tujuannya untuk disampaikan, bukan untuk disimpan. Karena nanti misalnya nanti ada umat yang lain bertanya, dulu kami sama umat Muhammad, bersama mereka, tapi kami tidak tahu risalah Nabi Muhammad itu apa. Itu maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Menerima dan tidak menerima itu urusan Allah. Hidayah itu urusannya Allah. Tapi kewajiban menyampaikan adalah kewajiban setiap muslim. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat, annal hikmata min irsali rusuli hiya ad-da'watu ila tauhid, bahwasannya hikmah dari diutusnya para nabi dan rasul yaitu untuk mengajak manusia kepada tauhid, mengesakan Allah, wa nahyu 'ani syirki, dan melarang manusia dari kesyirikan. Kemudian anna dinal anbiya'i wahid, bahwasanya agama para nabi itu satu. Tidak ada nabi beragama Yahudi, tidak ada nabi beragama Nasrani. Tidak ada nabi agama lain selain beragama Islam. Mengapa? Allah menyebutkan wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, Allah
menolak agama itu. Allah tolak dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau ada nabi yang tidak termasuk agama Islam, maka agak nabi itu akan ditolak. Bagaimana mungkin nabi ditolak agamanya? Gitu. Jadi, siapa yang mencari agama selain Islam, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan, maka ditolak oleh Allah. Allah juga menyebutkan huwa sammakumul muslimin. Dia telah menamakan kamu itu muslim, muslimin. Mulai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semuanya diberi nama muslim. Berserah diri kepada Allah, mengajak manusia kepada tauhid. Wa huwa ikhlasul ibadati lillah, dan dimaksud dengan agama yang satu itu apa? Agama ikhlasul ibadatu lillah. Ikhlasul ibadati lillah, mengesakan, menyucikan ibadah kepada Allah, wa tarki syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Wa ini ikhtalafat syara'ihum, meskipun berbeda syariatnya. Jadi ada nabi yang syariatnya berbeda, misalnya taubat itu bisa diterima dengan bunuh diri. Zamannya Nabi Musa ini taubat itu dengan bunuh diri, syariatnya Nabi Musa. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad tidak harus bunuh diri. Kalau bunuh diri habis nanti kita umatnya Nabi Muhammad, dosanya tiap hari gitu mempertobat bunuh diri, habis umatnya Nabi Muhammad nanti. Dengan bayangkan kalau setiap kita mempertobat bunuh diri gitu, habis sudah umat Nabi Muhammad. Biasanya Nabi Muhammad membangga-bangga, mana umat tua, sudah habis umat. Iya. Jadi diringankan, syariatnya diringankan. Kemudian wa anna risalata ammat kulla umamin, bahwasanya risalahnya Nabi Muhammad ini meliputi semua umat, umat baik Yahudi maupun Nasrani. Rasul menyebutkan di dalam hadis Imam Muslim, kata beliau begini, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang nyawanya Nabi Muhammad ini ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudi wala nasraniyun, tidak ada satu golongan pun, satu seorang pun dari generasi ini, dari manusia ini, yang mendengar tentang kerasulan saya. Dalam hadis Imam Muslim, hadisnya sahih, kata Nabi seperti itu, siapa yang mendengar saya diutus, ada Nabi Muhammad, ada Muhammad telah diutus, yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, dari generasi ini, yahudiyun wala nasraniyun, dia baik beragama Yahudi maupun beragama Nasrani, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia mati tetapi dia belum beriman dengan syariat yang saya bawa ini, illa kana min ashabin nar, melainkan dia sebagai penghuni neraka. Jadi siapa yang telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus tentang risalah Islam ini, risalah mengesakan Allah, lalu kemudian dia mati tanpa mengimani risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang diutus untuk menyampaikan risalah tauhid, mengesakan Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, bahwasanya Isa adalah Rasulullah, Isa bukan sembahan selain Allah, bukan anak Allah, bukan malaikat, melainkan dia Abdullah, inni Abdullah, sesungguhnya saya adalah hamba Allah, kata Nabi Isa alaihissalam dalam surah Maryam, inni Abdullah atanial kitab, saya diberikan kitab, waja'alani nabiya, dan Allah menjadikan saya seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai melampaui batas. Jadi kalau sudah dengar risalah Nabi Muhammad kemudian mati tidak masuk Islam, illa kana min ashabin nar, melainkan dia sebagai penghuni neraka. Wa qamatil hujjatu ala kull ibad, bahwasanya hujjah telah ditegakkan kepada seluruh umat manusia. Jadi jangan sampai nanti manusia datang di yaumul qiyamah, ya Allah, kau belum mengutus nabi,
memberitahukan kami tentang tauhid, mengesahkan engkau, sehingga kami menjadikan orang-orang soleh sebagai sembahan selain engkau. Kami menganggap mereka yang sudah mati, bahwasanya mereka punya kemampuan, punya kekuatan, bisa mendatangkan manfaat, bisa memberikan mudarat. Nah, Allah sampaikan, saya sudah sampaikan, saya telah mengutus Rasul kepada kalian, saya telah turunkan wahyu terakhir, kitabul Quran, kitab Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran Allah tegaskan dalam surah Yunus ayat 106, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّ. Jangan kalian sekali-kali menyeru. Ingat, Allah tidak menyebut sebagai di sini pakai kata وَلَا تَعْبُدُ, bukan. Tapi وَلَا تَدْعُ. Da'a yad'u itu memohon, berdoa. Ini bahaya, risiko rentan, karena kita sering berdoa. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, kepada selain Allah, Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudharat. Fa in fa'alta, jika kamu melakukannya, kamu berdoa, kamu menyeru, menganggap yang sudah mati, menganggap ada pohon besar punya kekuatan, maka fa in fa'alta, jika kamu melakukannya, fa innaka idzan minal dzalimin, maka kamu ketika itu termasuk orang yang zalim. Apa yang dimaksud minal dzalim? Adzalmu yakni wad'u syai' ala ghairihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau nyenengan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim namanya. Karena zulmun sama dengan zolam, gelap. Jadi kita karena gelap, jadi meletakkan satu tempat itu pada tempat yang salah. Jadi kalau gelap itu, kita kadang meletakkan sesuatu itu salah tempat. Jadi kata zulmun dan zolam itu masih satu akar yang sama, akar kata yang sama. Karena gelap, saya meletakkan tempat yang salah. Nah, karena gelap itu Allah mengutus Nabi agar kita tidak salah menempatkan gitu. Yang makhluk jadi makhluk tetap makhluk, jangan makhluk menjadi khaliq. Minadz zalimin ay minal musyrikin, kamu termasuk mempersekutukan Allah. Karena Allah menyebutkan innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian hikmah dari ayat itu adalah idza musya'ni tauhid, besarnya urusan tauhid. Wa annahu wajibun ala jami'il umam, bahwasanya tauhid itu wajib atas seluruh umat manusia. Fil ayat ma fi la ilaha illallah, dalam ayat itu terdapat kaidah la ilaha illallah. Apa kaidah itu? Minan nafi wal itsbat, dari nafi penafian dan juga penetapan. Jadi dalam la ilaha illallah itu ada menafikan, meniadakan, ada penetapan. La ilaha itu menafikan, meniadakan, itu nafi. Ini dua rukun di dalam la ilaha illallah, ada dua rukun, rukun nafyu dan juga rukun isbat, mengingkari, menafikan, meniadakan dan juga menetapkan. Dua rukun di dalam la ilaha illallah itu ada di sini dalam ayat ini. Fadalla ta'ala annahu la yastaqimu tauhidu illa bihima jami'an, bahwasannya tauhid itu tidak bisa terrealisasi, tidak bisa tegak kecuali dengan keduanya, yakni dengan mengingkari dan juga menetapkan. Dengan tidak bisa hanya bilang la ilaha, tidak ada sesembahan, berarti Allah juga tidak ada. Atau tidak bisa juga hanya Allah saja, apa Allah sebagai sembahan, berarti dengan bisa jadi juga ada menyembah selain Allah. Jadi kedua-duanya harus bersamaan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, baru menetapkan Allah saja sembahan yang satu. Nah, itu yang dimaksud dengan tauhid itu. Ja'alahu wahida. Wahadai wahidu itu artinya ja'alahu wahidan, menjadikannya satu yang sebelumnya lebih dari satu. Alladhi kana qablahu akhtar min wahid, yang sebelumnya lebih dari satu. Wa anna nafya mahdha laisa bitauhid, bahwasanya kalau hanya nafyu saja itu bukan tauhid. Kenapa? Kalau hanya la ilaha illallah, hanya la ilaha, tidak ada sesembahan, berarti kita juga menafikan Allah. Tapi juga wal itsbat al mahdha laisa bi tauhid, kalau juga hanya itsbat saja juga bukan tauhid. Jadi harus kedua-duanya. Ada nafyu, ada penetapan. Jadi seperti itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.